Mantan artis cilik yang kini menjadi anggota DPR yaitu Tina Toon baru-baru ini menjadi bahan perbincangan publik. Hal ini bermula saat netizen berbondong-bondong membanjiri kolom komentar Instagram dan menudingnya melakukan operasi plastik. Banyak netizen yang menuduh Tina Toon melakukan operasi plastik usai melihat dagunya yang semakin panjang. Dilansir laman Eden Times, menanggapi isu yang beredar tentang dirinya, Tina akhirnya buka suara dan menanggapinya dengan santai. Tina membalas tuduhan netizen dengan mengunggah video dirinya pakai filter yang menyerupai operasi plastik. Politisi dari partai PDI Perjuangan ini pun kini semakin sering menggunakan filter tersebut untuk membungkam tuduhan netizen. Namun, walau hanya pakai filter Instagram, tapi masih ada saja netizen yang mengira Tina benar-benar sudah melakukan operasi plastik.